Kami tahu murid kami memang tahap kemampuan mereka juga berlainan. Contohnya dari segi ingatan. Mereka juga suka dengan aktiviti nyanyian. Sebab bagi murid-murid masalah penglihatan, itu merupakan salah satu hiburan yang mereka akan guna pakai. Setiap ibu bapa ni nak anak dia berjaya walaupun anak khas. Panca indera merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Kebolehan manusia untuk mendengar dan melihat ialah suatu nikmat yang tiada galang gantinya di dunia. Namun ada insan yang tidak diberikan peluang untuk merasai kesemua ini. Bagaimanapun, kekurangan ini bukanlah penghalang untuk manusia terus ke depan menggapai kemajuan. Dalam bidang pendidikan di Malaysia, khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, insan yang tidak mampu melihat dan mendengar tetap diberikan kesaksamaan peluang dan kemudahan untuk belajar seperti murid normal yang lain. Bagi kanak-kanak istimewa ini, mereka tidak terkecuali. Sehubungan dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia mahu menjadikan gurunya sebagai pengamal pendidikan yang profesional, mempunyai kebolehan mengolah kreativiti pedagogi dan mempunyai jati diri guru bahasa Melayu yang tinggi, maka melalui inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu, modul kit interaktif penguasaan membaca dan menulis bahasa Melayu bagi murid pendidikan khas telah dibangunkan. Bahagian pendidikan khas dengan usaha sama daripada PADU dan juga dengan usaha sama daripada IPGM telah merancang ataupun membina modul kit interaktif pemulihan bahasa Melayu bagi pelajar kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, masalah pembelajaran dan juga kit kosakata bagi masalah pendengaran. Kita mengambil masa yang lebih panjang untuk melihat aspek pelaksanaannya, iaitu dari segi kebolehlaksanaannya di sekolah, bagaimana komponen modul-modul itu dapat dimanfaatkan oleh murid-murid di sekolah hasil daripada pengajaran guru yang menggunakan modul-modul yang berkaitan. Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, sesuai dalam melonjakkan kecemerlangan pendidikan negara, untuk mendekati golongan murid istimewa ini, guru perlu menerapkan pedagogi yang sesuai berdasarkan keupayaan murid sedia ada. Melalui modul ini, beberapa teknik pembelajaran dicadangkan untuk mencapai objektif pendidikan bahasa Melayu bagi murid sekolah pendidikan khas. Untuk anak-anak yang istimewa ini, modul KP2 MPK mengambil kira kebolehlaksanaannya di dalam dan di luar bilik darjah berbentuk interaktif dan mementingkan aplikasi. SKP kurikulum arus perdana, tapi dia kena kaedah pengajaran yang berbeza. Jadi kita bina kit interaktif ni untuk menarik minat pelajar dan murid seronok belajar bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Terdapat 4 kategori murid berpendidikan khas, iaitu kategori murid yang menghadapi masalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah penglihatan dan yang memerlukan pemulihan kosakata. Justeru, kit pengajaran yang dibangunkan ini merupakan satu kaedah inovatif yang teliti sebagai bahan bantu mengajar untuk pengajaran dan pembelajaran guru pendidikan khas. Guru pendidikan khas mesti memiliki teknik yang kreatif, inovatif dan berketerampilan. Teknik ni kalau dia kreatif, dia mesti menggunakan teknik mengajar murid perguruan ini menggunakan kaedah didik hibur, guna pembelajaran yang terancang, lepas tu mesti guna peta ITing dan dalam PDP MBK ini juga mesti diterapkan unsur kebak. Jawab soalan. Menyusur keindahan negeri di bawah bayu, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran ditinjau dalam pelaksanaan kit interaktif pendidikan khas ini.
masalah pendengaran bukanlah suatu halangan bagi murid berkeperluan khas untuk terus akrab mempelajari subjek bahasa Melayu di sini. Tajuk pelajaran saya hari ini, saya akan ajar tajuk tema kekeluargaan. Tajuknya bermain sahibah. Lepas itu, saya akan gunakan aplikasi Kahoot dan Jigsaw Puzzle. Melalui teknik baharu ini, pelajar bukan sahaja menunjukkan peningkatan minat dalam pembelajaran subjek bahasa Melayu, malah membantu meningkatkan prestasi akademik mereka. Penerokaan guru-guru pendidikan khas dalam memandaikan murid-murid berkeperluan khas berpandukan modul yang telah disediakan, umpama obor yang dapat menerangi masa depan anak-anak syurga ini. Peranan kami mempelbagaikan apa yang akan kami ajar. Kami sebelum kami mula macam pengajaran macam minggu depan, kami sudah teroka dululah tengok macam mana kesesuaian dengan murid-murid kami. Peningkatan dari segi pemahaman, murid lebih faham sebab banyak visual disediakan dan murid tidak selalu perlu mencari yang manual. Perkara ini diakui oleh Atasha Fakihah Joakim yang turut berpeluang menikmati teknik pembelajaran baharu yang diolah guru. Nama saya Atasha. Berumur 12 tahun. Berasal dari Ranau. Saya suka belajar guna komputer dengan alat bantuan mengajar yang baharu. Cikgu banyak bantu saya untuk belajar. Rekayasa penemuan dan perkembangan pesat teknologi maklumat hari ini menyaksikan kanvas pendidikan Malaysia turut menerima corak baharu. Para guru mempunyai pelbagai pilihan untuk menawarkan sesuatu yang lebih efisien dalam pengajaran mereka. Terdapat beberapa aplikasi dan aktiviti yang digunakan bagi membantu pembelajaran murid-murid istimewa ini. Saya mengajar kelas pemulihan. Jadi pengajaran saya hari ini perkataan KV, KVK. So untuk itu saya menggunakan ICT dan Plickers. Plickers adalah satu apps yang di mana cara murid menjawab. Cikgu hanya perlu scan jawapan yang telah murid pilih. Walaupun mempunyai wadah baharu dalam perjuangan mendidik anak bangsa, para guru di sini turut menghadapi kekangan yang kadangkala menguji semangat dan iltizam. Namun semua ini dilalui dengan tabah oleh guru bahasa Melayu untuk memastikan anak didik mereka menguasai bahasa Melayu dengan baik. Bak kata orang bijak bahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pengajaran menggunakan aplikasi ini perlukan internet yang kuat. Itu kekangan mungkin yang kami hadapilah. Ya, memang kami perlukan pembantu. Lepas tu yang macam sekarang kami guna aplikasi itu, kami kumpul, kami punya telefon guna untuk murid kami. Jadi mungkin setiap kali kami guna aplikasi ini, kami terpaksa
kolek kumpul-kumpul telepon kawan-kawan kan. Harapan saya mudah-mudahan aplikasi yang kami gunakan ini kan akan ada kesinambungannya pada masa akan datang. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Bukan mudah mahu melaksanakan amanah sebagai seorang guru bahasa Melayu. Apatah lagi menggalas tanggungjawab membentuk dan membimbing murid istimewa ini. Keupayaan mereka tidak seperti murid normal yang lain. Bagi saya, kesabaran sebab kami tahu murid kami tahap kemampuan mereka juga berlainan. Contohnya dari segi ingatan, macam kalau macam kita mengajar tidak menggunakan aplikasi, contohnya kan, kelemahan mereka ni sukar mengingat. Kalau macam pagi kita masuk, kita ajar, tengah hari kita tanya balik, mungkin mereka lupa kalau kita tidak gunakan macam alat-alat bantu yang menarik minat mereka. Bagi guru bahasa Melayu di sini, kasih sayang yang dicurahkan bukan sekadar melengkapi tugas mereka sebagai pendidik, tetapi merupakan satu kewajipan bagi membantu melengkapi kekurangan yang ada pada wajah-wajah suci ini. Kami anggap semua yang ada di sini macam anak-anak sendiri kan, macam pagi-pagi kalau datang semua minta peluk. Jadi dong macam ada sifat kasih sayang dengan kita kan, dong tunjukkan dengan cara pembelajaran, tindak balas di situ berlaku lah. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran ditinggalkan dengan satu keyakinan setinggi Gunung Kinabalu, bahawa kekurangan itu bukanlah alasan dalam kegigihan menuntut ilmu, serta usaha kuat perlu dilaksanakan untuk mendaulatkan serta melestarikan pendidikan bahasa Melayu. Pada pandangan murid yang normal, rakan-rakan mereka di sekolah pendidikan khas tidak mampu melihat dan apa yang ada di hadapan ialah gambaran dunia yang gelap tanpa cahaya. Namun di sebalik tanggapan itu, kelebihan ada pada mereka. Mereka peka dengan bunyi, rasa dan naluri menjadikan mereka sama sahaja seperti murid yang lain. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth diselusuri bagi melihat pengorbanan gigih murid-murid di sini untuk terus memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Pejabat pendidikan daerah contohnya ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Johor, mereka tidak mengenepikan sekolah pendidikan khas ini, yang mana mereka turut menurunkan pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Daerah untuk membantu guru-guru dari segi pedagogi untuk pengajaran bahasa Melayu. Di sekolah ini, murid-murid kurang penglihatan diberikan penekanan dalam modul pendidikan khas. Kit pemulihan bahasa Melayu kurang upaya penglihatan ini membantu guru untuk meningkatkan penguasaan membaca dan menulis menerusi subjek bahasa Melayu. Langkah menyemarakkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid disesuaikan dengan keperluan fitrah murid istimewa ini mengadaptasi pembelajaran di dalam kelas. Dalam kit interaktif ini supaya mereka boleh secara taktilnya ataupun secara interaktifnya mereka dapat mendengar dan membuat atau membaca kosakata yang nak difahamkan. Di dalam kelas, mereka diterapkan dengan aktiviti nyanyian dan gerak tubuh. Pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu murid-murid dipertingkat melalui aktiviti pembacaan, kuis, sistem aplikasi quizzes, peta buih dan pembentangan secara berkumpulan. Jadi saya, murid-murid tadi telah dapat mampu menguasai kemahiran membaca dengan baik. Malah mereka juga menunjukkan minat untuk belajar dengan suatu perkara yang baru. Mereka juga suka dengan aktiviti nyanyian. Sebab bagi murid-murid masalah penglihatan, itu merupakan salah satu hiburan yang mereka akan guna pakai. Pejamkan mata, dengarkan saja.
belajar kuis, nyanyi, dapat buat petubuih, nyanyi sambil membuat gerak tubuh. Selepas itu dapat baca teks, menyampaikan apa yang hasil kerja kumpulan saya buat. Prihatin dengan pembelajaran bagi murid kurang upaya penglihatan, pelbagai peralatan dan perkakasan pembelajaran disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Antaranya ialah televisyen litar tertutup ataupun CCTV. Alat ini digunakan bagi murid kurang upaya penglihatan yang dapat melihat dengan amat terbatas. Melalui kanta ini, pelajar dapat melihat perkataan dengan lebih jelas. Dalam kelas saya tadi ada dua orang murid yang merupakan murid yang menggunakan kanta dan mereka dibantu pembelajarannya menggunakan CCTV iaitu closed circuit television di mana ia membantu membesarkan saiz tulisan. Seterusnya murid itu akan dapat membaca dengan lebih lancar. Di mana kala dua orang murid lagi dia lebih kepada memberit yang mempunyai masalah penglihatan. Sama ada mereka rabun ataupun cacat penglihatan yang dipanggil buta tu, mereka ini adalah pelajar-pelajar yang sebenarnya IQ mereka normal. Ya? Kecuali lah dia ada multiple disability di mana mereka mempunyai masalah penglihatan dan juga mempunyai masalah pembelajaran. Maknanya ada beberapa masalah yang dihadapi. Tapi kalau kata just masalah penglihatan, pelajar-pelajar ini boleh belajar seperti anak-anak yang lain. Maknanya dia belajar melalui dengar, melalui orang taktil, merasa huruf braille tu. Jadi mereka boleh belajar seperti kadang-kadang lain. Mami dah? Ya. Apalah ertinya membaca bagi murid-murid kurang upaya penglihatan tanpa kemahiran braille? Diperkenalkan oleh Louis Braille sedekat lamanya, Braille kini telah dimanfaatkan oleh ramai golongan kurang upaya penglihatan di seluruh dunia. Bagi murid-murid ini, Braille merupakan jambatan yang menghubungkan mereka dengan dunia pembacaan. Gabungan vokal konsonan yang membentuk menjadi kata, frasa dan ayat dijelmakan menjadi struktur permukaan yang dapat diujarkan. Kelas tadi lebih tumpuan kepada murid tahap 2 yang baru masuk tak lama, macam darjah 5. Mereka masuk umur dah lambat dah lebih. Jadi mereka kena kelas intensif braille. Kalau sekolah kami memang peraturan macam tu, mana murid yang baru masuk, memang mereka akan khusus masuk kelas intensif braille selama 3 bulan. Jika mereka boleh, ya kami akan alih ke ada yang perdana. Kalau mereka umur 10 tahun ke darjah 4, kalau 11 tahun terus ke darjah 5 lah, ikut tahap murid, kebolehan murid. Kalau B1, mana mereka tak nampak langsung. Okay, B2, macam mereka mendapat sikit. Setengah je boleh baca, boleh baca tapi dekatlah. Ataupun A3, gunakan A3 yang huruf besar. Jadi kita kena tarik minat lah. Sambil mengajar braille tu mesti kena tambah lagi bahaman tu mengajar, untuk mengajar braille tu, menggunakan mesin braille tu. Murid-murid berkeperluan khas ini perlu diberikan peluang dan ruang yang sama seperti yang dinikmati oleh pelajar normal. Tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Dengan titipan dan pendekatan pedagogi yang berdasarkan keperluan mereka, sudah pasti masa depan mereka akan menjadi cerah dan dapat direncana mengikut keperluan pasaran pekerjaan negara. Yang penting pada saya, kita beri peluang pekerjaan pada pelajar-pelajar ini. Kita kembangkan potensi dia dan kita tengok dia bagusnya kat mana. Kementerian Pendidikan dibantu oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, IPGKBM, telah mengorak langkah yang kukuh di dalam pelaksanaan modul kit interaktif pendidikan khas ini.
Namun apa yang diharapkan ialah kesedaran ibu bapa dan masyarakat sekeliling agar terus memberikan peluang dan memantau pendidikan khas anak-anak istimewa ini. Kalaulah kita tak ada anak khas, tapi jangan pandang rendah kepada orang yang mempunyai anak MBK. Sebab kalau kita ada anak MBK, baru kita tahu macam mana rasanya periknya jerih nak membesarkan anak tu daripada lahir sampai ke nak persediaan ke sekolah rendah, sekolah menengah. Setiap ibu bapa ni nak anak dia berjaya walaupun anak khas. Melestarikan pendidikan bahasa Melayu dalam kalangan golongan pendidikan khas memerlukan usaha jitu yang berterusan dari semua pihak. Pengorbanan dan usaha berterusan para guru untuk membangunkan potensi berbahasa murid-murid mereka bukanlah suatu usaha yang mudah. Semoga semangat kental dan damba diri mereka akan terus menjadi pemangkin yang hebat untuk terus memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Sebagai guru, kita mengharapkan semua pihak melibatkan diri dan membantu murid-murid ini, terutamanya murid pendidikan khas, masalah penglihatan, untuk terus maju dalam diri mereka. Kita mahu semua pihak, terutamanya ibu bapa, terutamanya komuniti dan masyarakat sekeliling bersatu untuk meningkatkan lagi kemahiran murid. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran. Jelaslah inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu mengambil kira semua faktor dalam usaha menjadikan bahasa Melayu dapat dikuasai oleh semua murid di sekolah. Bermula dari perancangan sehingga membawa ke pelaksanaan, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui IPG Kampus Bahasa Melayu dan PADU terus memastikan penguasaan bahasa yang menjadi bahasa rasmi negara ini sentiasa diangkat dan dinobat. Untuk yang istimewa, semoga terus menjadi inspirasi kepada semua.